Tidak hanya di darat dan di udara, pertarungan sengit antara Rusia dan Ukraina juga berlangsung di tengah-tengah sungai. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 10 Agustus 2023. Dapat terlihat dalam rekaman tersebut, pasukan khusus Odessa, Teroborona, dan Korda tidak tanggung-tanggung meledakkan perahu yang dipenuhi personel militer Rusia. Sebelum melancarkan aksinya, militer Ukraina melakukan pemantauan dan melakukan ancang-ancang terlebih dahulu. Melihat perahu militer Rusia mulai melaju kencang, drone Ukraina pun mulai beraksi, mengejar hingga menghantam perahu tersebut. Selanjutnya, tidak diketahui pasti ada berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa ini. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Thank you.